negara bagian South Carolina, Amerika Serikat, menjadi perbincangan netizen. Foto yang diambil seorang pastor sesaat setelah kecelakaan memperlihatkan sosok malaikat mendoakan korban. Pastor Michael Clary mengaku menjadi saksi mata kecelakaan itu yang terjadi karena mobil korban mengalami slip lalu menghantam bangun jalan. Dia bergegas menolong lelaki yang menjadi korban. Kondisi pengemudi sangat parah dengan luka di sana-sini setelah mobil yang menabrak pohon dalam kecelakaan tunggal di jalan tol itu. Sesaat setelah mendoakan korban dan menunggu datangnya polisi, Pastor Clary mengambil foto TKP. Sesampainya di gereja, dia baru sadar ada sosok mirip malaikat yang berdoa di dekat korban. Sosok malaikat itu nyaris transparan, dalam posisi berlutut di udara dekat pepohonan. Beberapa jam setelah kejadian, polisi mengabarkan bahwa korban hanya mengalami patah kaki tanpa luka dalam serius. Keluarga korban meyakini foto Pastor Clary memang secara